Shalom. Selamat pagi semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali di pada hari Minggu, bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita beribadah kepada Dia. Kita datang bersama dengan Dia, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan komunitas kita. Yuk, berikan semangat yang baru dari setiap hidup kita. Walaupun kita punya masalah dalam setiap hidup kita, tapi ada satu pesan Tuhan yang Tuhan akan sampaikan pada hari ini, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saya percaya di masa pandemi ini, setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita ketika kita bergantung penuh kepada Dia. Siapkan hati kita untuk kita datang beribadah pada hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih dan kami bersyukur Tuhan. Ada mujizat yang Kau berikan pada hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Ada kasih karunia Tuhan yang membawa hidup kami untuk kami tetap bersemangat. Untuk kami boleh beribadah bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji, menyembah kepada Engkau. Hadirat Allah, Roh Kudus yang akan mengurapi kami sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Air sungai sukacita yang baru dan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami akan menerima kemenangan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami boleh datang menyembah dan beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya berkata, amin. Kita bersatukan hati kita untuk memuji Dia. Kuasanya hebat atas hidup kita. Kami tinggikan Kau Tuhan. Melukis cakrawala. Kita
biasa Tuhan. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Kuasa-Mu di dalam hidup kami tidak pernah berubah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tak terukur panjang sejarah.
73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi bagian kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau pertolongan kami, engkau tempat perlindungan kami. Bahkan sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, namun kasih setiamu Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kami, tidak pernah pergi meninggalkan kami Tuhan. Engkaulah bagian kami yang tak pernah tergoncangkan, yang tak pernah hilang. Engkaulah bagian kami yang kekal untuk selamanya. Kami percaya akan kuasamu. Kami percaya Tuhan, rancanganmu yang sempurna. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Mari pegang tangan kami. Kami mau berjalan bersama-sama denganmu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya bagimu. Thank you Jesus. Ku sembah engkau Yesus. Hanya setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan yang paling penting kesehatannya juga luar biasa. Saya bahagia sekali ya bisa mendengar ada begitu banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan ya selama masa-masa seperti ini. Jemaat Tuhan tetap setia di hadapan Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya rindu untuk boleh berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang ada satu ayat firman Tuhan yang menggelitik hati saya beberapa minggu terakhir ini. Mari kita buka di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, bagi banyak orang
aku seperti panda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki di bulan yang ke-9 di tahun ini. Ini adalah bulan di mana kita semua, gereja Tuhan, kita mau belajar tentang hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika saya mencoba untuk mencari kata perlindungan, wah, dahsyatnya luar biasa, Bapak, Ibu. Yang saya temukan ya di ayat yang ini, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang kuat. Dan bukan hanya itu, di situ dikatakan, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Apa artinya, Bapak, Ibu? Artinya begini, kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang sebenarnya memancarkan sebuah keajaiban buat orang-orang di sekitar kita. Coba Bapak Ibu lihat. Lihat pasangan Bapak Ibu hari ini ya. Saudara hari ini coba lihat papa mama ya. Bukankah hidup mereka adalah sebuah keajaiban? Bukankah orang-orang yang ada di sekitar kita adalah sebuah keajaiban yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita? Kita bersyukur hari ini kita masih memiliki orang-orang yang mengasihi kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Tentu mungkin ada juga beberapa jemaat Tuhan yang selama masa-masa pandemi ini sempat kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi saya ingin menguatkan setiap Anda semua. Mari kita tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tetap melihat bahwa keajaiban Tuhan selalu nyata loh dalam kehidupan kita. Balik lagi ke firman Tuhan yang tadi. Di sana dikatakan bahwa bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Bahasa Inggrisnya ditulis wonder sign. Wah, keren ya. Bapak Ibu sadar nggak bahwa setiap Bapak Ibu dan Saudara adalah sebuah tanda yang ajaib. Sebuah tanda di mana orang waktu melihat hidup Bapak Ibu melihat kebaikan Tuhan. Waktu orang lihat kehidupan Bapak Ibu, orang melihat perlindungan Tuhan. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah tanda ajaib. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana caranya kita benar-benar bisa hidup di dalam perlindungan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tadi dikatakan sebagai tanda ajaib? Saya mau ajak Bapak Ibu melihat firman Tuhan yang kedua. Di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama, ya, ayat yang 1b. Ya. Firman Tuhan di situ dikatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin ya Bapak Ibu ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, proven. Wah, ini juga ayat yang kedua, ayat luar biasa. Ini sangat memberkati hidup saya. Di situ dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ini udah pasti. Dan kekuatan. Jadi Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu udah ngerasa udah mulai lemes, sudah mulai ngerasa mulai rasa ada kurang gairah gitu ya, khawatir, ayo Bapak Ibu datanglah kepada Tuhan karena di dalam Tuhan ada kekuatan Bapak Ibu. Dan di situ dikatakan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu jangan ragukan Tuhan. Please jangan ragukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan benar-benar tunjukin bukti yang real dalam kehidupan kita. Dia bisa diandalkan. Nah, tinggal satu nih masalahnya Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup sebagai orang-orang yang menjadi tanda ajaib. Di situ dikatakan penolong dalam kesesakan. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat perlindungan Tuhan yang dahsyat, ya kita mesti siap Bapak Ibu ada di dalam kesesakan. Nah, ini mungkin yang nggak enak ya kedengarannya ya Bapak Ibu ya. Tapi ini benar, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana kita bisa mengukur kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan? Tentu kita bisa mengukurnya ketika ada kesesakan, ketika ada ujian, ketika ada tantangan, ketika ada godaan. Jadi saya mau berpesan begini nih Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu sering tengging masalah Bapak Ibu. Beneran. Mari kita ketika datang masalah, datang tekanan dan sebagainya. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang sangat terbukti tadi itu Bapak Ibu. Jadi masa-masa hal atau situasi yang sesak, situasi yang tidak menyenangkan buat tubuh kita, jangan kita rasakan sebagai sesuatu yang merusak atau sebagai sesuatu yang kayak membuat kita jadi tambah takut gitu. Jangan Bapak Ibu. Ya, memang perlindungan Tuhan terlihat pada waktu terjadi tekanan, pada waktu terjadi sesuatu yang mungkin itu sifatnya ujian.
Bapak Ibu masih ingat nggak khotbah saya tahun lalu? Tentang apa Bapak Ibu? Tentang jatuh bahagia. Ayo Bapak Ibu nonton lagi ya khotbah saya tahun lalu tentang jatuh bahagia. Ini benar-benar sebuah kelanjutan sih sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita rindu mau melihat perlindungan Tuhan dalam hidup kita, ya kita mesti siap di dalam masa kesesakan. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Di sini saya membawa pakaian mungkin, tapi bukan pakaian, inilah rompi. Rompi ini katanya rompi anti peluru Bapak Ibu. Nah, gimana caranya kita tahu rompi ini anti peluru? Ayo gimana? Ya mesti ditembak. Kalau ditembak, pelurunya nggak tembus, wah berarti rompi ini berhasil Bapak Ibu. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini nih yang dimaksud dengan perlindungan Tuhan sangat terbukti. Perlindungan Tuhan itu bagaikan seperti rompi ini. Begitu kita pakai, Bapak Ibu, terus kemudian ada tembakan, Bapak Ibu, dan kita nggak apa-apa, ya. Nah, berarti rompi ini menjalankan fungsinya dengan baik. Sama, Bapak Ibu, dengan hidup kita. Kalau kita mau ngalamin perlindungan Tuhan, kita mesti siap ngalamin situasi ujian untuk menguji benar nggak perlindungan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau setiap Bapak Ibu paham betul ya, bahwa perlindungan Tuhan akan selalu terlihat jelas dan selalu terbukti justru ketika ada kesesakan. Kesesakan itu bisa bentuknya apa? Kesesakan itu bisa bentuknya serangan, serangan pikiran, serangan perasaan kita, hujan, badai, angin. Ya, di dalam kitab Matius kan dikatakan kan, wah ada rumah ya yang diserang angin, kasih hujan, kasih banjir. Untuk apa? Untuk nguji apakah dia fondasinya kokoh atau enggak. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau hidup dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu harus membuka diri. Membuka diri dalam hal apa? Ah, jawabannya begini, membuka diri dalam kesesakan. Mungkin Bapak Ibu bilang, waduh ini berat nih Pak. Saya mau beritahu Bapak Ibu, enggak ada yang berat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidup dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatannya loh buat hidup kita Bapak Ibu. Nah, kesempatan kali ini saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu, gimana caranya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa ngalamin hidup dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita benar-benar jadi tanda yang ajaib. Bapak Ibu, bicara soal kesesakan. Ya, kita akan bahas ini ya. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saya ulangi sekali lagi. Jika engkau tawar hati dalam atau pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi kuncinya begini Bapak Ibu. Tetap kesesakan harus hadir, tapi kita punya respon hati yang benar. Nah, respon hati di dalam ayat 24 di sini dikatakan tawar hati. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu itu diterjemahkan artinya mengendur. Jadi ketika kita mengendurkan diri, hati kita tuh nggak kokoh, nggak solid. Nah, kita akan ngalamin apa? Kecillah kekuatan kita. Nah, dalam versi bahasa Inggrisnya, saya lihat ya di dalam Holman Christian Standard Bible ini menarik sekali. Di ayat yang sama ditulis begini. If you do nothing, kalau kamu tidak melakukan apapun di masa-masa sukar, kekuatanmu terbatas. Bapak Ibu, di masa kesesakan, di masa-masa yang sulit, justru kita tidak boleh tidak melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan sesuatu. Makanya tadi, hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang memiliki tanda ajaib adalah orang yang selalu melakukan sesuatu. Tinggal gini Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan tawar hati kecilah kekuatan, terus lawan dari tawar hati apa? Saya menemukan bahwa lawan kata dari tawar hati adalah tabah hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa itu tabah hati Bapak Ibu? Tabah hati itu ya adalah satu sikap hati kita, bukan cuma sekedar nerimo, tapi tabah hati adalah sikap hati yang siap melihat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya terjemahin bebasnya begini, kalau tawar hati itu do nothing,
kalau tabah hati itu, do something. Bapak Ibu, hidup dalam perlindungan Tuhan, mesti siap do something, jangan do nothing. Apa aja yang harus kita lakukan supaya kita bisa do something? Apa? Hal-hal apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu? Ada tiga hal. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, kesesakan disebut lagi. Ayat berikutnya bagus sekali. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kata kuncinya adalah mencari engkau. Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa menjadi tanda ajaib buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Sebagai orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Hal yang pertama, cari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam bahasa aslinya ditulis daras. Daras itu artinya apa? Tinggal di dalam. Daras artinya berdoa. Daras artinya apa? Berkonsultasi dengan Tuhan. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, apakah Bapak Ibu mau datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai konsultan dalam hidupnya Bapak Ibu? Bapak Ibu mau nggak cerita? Bapak Ibu mau nggak tinggal di dalam? Yohanes 15 mengatakan apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah ini yang paling penting nih Bapak Ibu, mesti tinggal di dalam. Menariknya begini Bapak Ibu, kalau tadi saya bahaskan tentang perbedaan tawar hati dan tabah hati ya Bapak Ibu ya. Tabah hati ternyata di perjanjian baru itu punya tiga arti Bapak Ibu. Nah arti yang pertama Bapak Ibu ya itu ditemukan di 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Saya bacakan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi Yesus memiliki satu kualitas hati yaitu tabah. Kata ketabahan di sini di dalam bahasa aslinya ditulis hipomone. Hipomone itu artinya bukan cuma sekedar menunggu, tapi hipomone artinya to stay under. Apa artinya to stay under? Tinggal di bawah. Jadi kalau ini meja, stay under tuh artinya berlindung di bawah meja. Nah, ini dia. Orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, itu bagaikan orang yang ketika hujan, dia mencari payung. Orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang ketika ada sesuatu yang datang dalam hidupnya dia, dan dia akan mencari sebuah tempat untuk menjaga dirinya. Ya, dalam hal ini tadi contohnya apa? Hujan ya. Nah, waktu hujan, dia harus cari tempat berteduh. Ya, dia harus cari payung. Masalahnya gini, saudara. Banyak orang, waktu ngalamin hujan, gak mau teduh. Dia mau tabrak aja terus. Dia mau jalan aja terus, seperti itu. Gak apa-apa, kehujanan gak apa-apa. Lama-lama, sakit. Sebenarnya Tuhan udah kasih, ada payungnya itu, saudara. Nah, ini dia. Tuhan mau kita benar-benar mencari dia. Stay under. Jadi, ada di bawah covering. Catatan penting, Bapak Ibu, kesempatan kali ini adalah begini. Bapak Ibu, hidup Anda adalah hidup yang memancarkan tanda ajaib buat orang di sekelilingnya. Gimana caranya? Bapak Ibu ada di dalam submission. Ada di dalam covering. Tuhan taruh coveringnya lewat siapa? Lewat gerejanya. Tuhan taruh coveringnya lewat siapa? Lewat pemimpin-pemimpin saudara. Jadi kalau saudara hari ini, ya, saudara mau ngalamin sebuah perlindungan dari Tuhan. Hal pertama yang harus saudara lakukan adalah mencari Tuhan. Dengan cara apa? Hiduplah di dalam submission. Saudara masih setia nggak di komsel? Saudara masih setia nggak di dalam ibadah? Saudara masih setia nggak di dalam komunitas? Ketika ada pertemuan, saudaraku, saudara mau nggak hadir di sana, saudara? Saudara, ini sikap hati ini perlu loh, saudara. Yesus, saudara, dia punya sebuah ketabahan. Kenapa? Karena di situ dikatakan ketabahan Kristus dalam asa aslinya tadi hipomone. Itu punya arti yang ketiga, artinya apa? Tinggal di dalam. Bukan cuma sekedar stay under ya, tapi dia to abide, ada di dalam. Yang membuat Yesus tetap bisa memiliki sebuah keberanian ketika masa-masa sukar datang, ketika masa-masa kesesakan datang.
adalah ketika dia tinggal di dalam kehendak Bapa. Ini penting. Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi ya, kisah waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Terus kemudian saudaraku, ya prajurit-prajurit Roma itu mau menangkap Yesus. Mereka tanya, mana Yesus itu? Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Disebutin, Yesus yang kami cari. Yesus bilang apa? Akulah dia. Tapi di ayat sebelumnya, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, dikatakan apa? Karena Yesus tahu semua apa yang akan terjadi. Kenapa kok Yesus bisa tahu semua apa yang akan terjadi? Karena dia tinggal di dalam Bapa. Saudara, ini hal pertama, tapi hal yang paling serius menurut saya. Yaitu apa? Tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan merasakan perlindungan Tuhan. Sampai akhirnya firman Tuhan bilang apa? Sungguh sangat terbukti. Saudara mau melihat bukti perlindungan Tuhan dalam hidup saudara? Ada di dalam covering saudara. Satu kali saudara, saya pergi ke satu tempat saudaraku di Jawa Tengah, di daerah Ungaran saudara. Di Ungaran ini kami biasanya pakai tempat ini buat outbound saudara. Karena memang saya doyan outbound ya saudara ya, bersama-sama dengan beberapa teman-teman. Nah satu kali kami pakai tempat ini saudara. Nah di tempat ini outboundnya, lapangan outboundnya luas sekali saudara. Banyak pohonnya gitu ya. Nah di antara semua pohon-pohon yang ada di situ saudara, saya ketemu ada satu pohon agak antik saudara. Ini pohon kopi saudara. Karena memang ada beberapa pohon-pohon kopi ya di situ ya. Pohon kopi ini saudara, aduh saudaraku, bentuknya menyedihkan. Nah saya mau tunjukin nih sama Bapak Ibu. Nah kayak begini nih pohon kopinya. Ya saya taruh 3 gambar di sini. Ya Bapak Ibu bisa lihat ya dari sisi sebelah kiri, yang di tengah, dan yang kanan. Yang kanan saya zoom Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dulu yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu, pohon kopi ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Coba lihat, baik-baik coba. Pohon ini kelihatannya kecil, ya kan? Terus di tengah-tengahnya ada bagian batangnya yang kayaknya terpecah, ya. Kalau orang Jawa bilang growak gitu ya Bapak Ibu ya, kayak apa? Kayak dikrokot gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kayak pecah gitu ya. Wah, saya pertama kali ngeliat kayak begini saya pikir, waduh ini pohon sengsara banget ya. Tapi begitu saya makin mendekat Bapak Ibu, saya menemukan ada satu hal yang menarik, yaitu apa? Pohon ini masih mengeluarkan buah. Daunnya segar, masih tetap hijau. Saya jadi ingat ya yang ada di kitab Yeremia. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, tetap menghasilkan buah. Ya, walaupun masanya masa kering tapi dia tetap segar, menarik hati. Wah, ini dia luar biasa. Ini perlindungan Tuhan. Nah, di pohon ini Bapak Ibu, saya dapetinnya begini. Setiap orang pasti punya krisisnya masing-masing. Seperti pohon tadi. Pohon tadi itu ada krisisnya. Di tengah-tengah dia ngalamin krisis, Bapak Ibu. Ya, pecah. Gitu. Saya nggak menduga sama sekali ketika itu pohon pecah di tengahnya. Saya pikir mati, kan? Tapi ternyata pohon ini tetap hidup. Bahkan daunnya tetap hijau. Buahnya masih ada, Bapak Ibu. Aduh, ini amazing sekali, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat lagi, coba lihat lagi gambar ini. Nah, bagian yang ketiga. Di gambar yang ketiga yang sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa lihat, bahkan di tengah-tengah pecahannya itu, ada benih baru. Dan ini indah sekali, keren sekali Bapak Ibu. Ada pertumbuhan. Saya belajar apa Bapak Ibu dari ngelihat pohon ini? Saya belajar begini, walaupun setiap orang ngalamin masa-masa kesesakannya masing-masing, tapi kalau dia masih mau terus tertempel, tertanam, terkoneksi dengan sang sumber, dia tetap hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini tetap terkoneksi dengan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Anda, saya yakin Bapak Ibu tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Perlindungan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu terkoneksi. Yang membuat pohon ini masih tetap hidup karena apa? Dia tetap terkoneksi dengan batang yang ada di bawahnya. Dan saya yakin dia terkoneksi dengan akar yang ada di bawah tanah ini. Jadi, Bapak Ibu, orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan bukan sekedar orang yang tertancap di gereja. Bukan sekedar orang yang tertanam di gereja.
Tapi yang ketiga ini paling penting. Dia juga harus terpupuk dan terawat di dalam gereja. Kalau tertancap, ya udah, dia cuma nancap, nggak bisa berakar. Kalau dia tertanam, dia mungkin berakar, tapi belum tentu berbuah. Tapi kalau dia sudah tertanam, kemudian terpupuk, terawat dengan baik, dia pasti bagus, dia pasti menghasilkan buah, dan buahnya lebat. Pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu tertancap, tertanam, atau Bapak Ibu juga terpupuk? Salah satu bentuk Bapak Ibu mau mengizinkan diri Bapak Ibu terpupuk untuk bisa melihat pelindungan Tuhan adalah dengan cara bukan sekedar terlibat saja di dalam kegiatan gereja, tapi Bapak Ibu siap untuk dikoreksi sama firman. Firman Tuhan mau nggak hidup dengan kuat dalam kehidupan Bapak Ibu? Saya rindu jemaat Tuhan adalah jemaat yang bukan sekedar tertanam, tapi terpupuk dengan baik. Sampai akhirnya bisa berbuah lebat. Itulah tanda ajaib pertama. Tanda ajaib kedua. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Sekali lagi ada kata kesesakan di sini dan juga ada kata perlindungan. Kata kuncinya, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang benar yang dimaksud sini apa? Adalah orang-orang yang mengizinkan dirinya, Bapak, Ibu, ada di dalam komunitas yang sehat. Ya, kalau tadi bicara tentang tertanam, mencari Tuhan, mengejar Tuhan, nah di poin yang kedua adalah mari kita belajar jadi orang-orang benar, Bapak, Ibu. Kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengalami hidup dalam perlindungan Tuhan, jadilah orang benar. Wah Pak, susah sekali Pak jadi orang benar. Kalau jadi orang baik mungkin gampang. Orang benar gimana? Firman Tuhan katakan gini, Yesus bahkan katakan gini, jika kehidupan keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi ini, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan yang katakan apa? Tidak lebih benar. Artinya apa? Kamu atau hidup kita, saudaraku, kita mesti terus-menerus mengejar kebenaran. Jadi orang benar. Di dalam Mazmur 92, Bapak Ibu, Kak Edi pernah menyampaikan khotbah ini, Bapak Ibu, ya, tentang Mazmur 92, Bapak Ibu, yang waktu itu saya dengar, saya sangat diberkati. Cerita tentang pohon orma. Di dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan ayat 14, ini menarik sekali. Ini contoh perlindungan Tuhan yang paling nyata. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat berikutnya, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mungkin Bapak Ibu waktu baca ayat yang terakhir, aduh Pak, kok menjadi gemuk Pak? Semua orang lagi pengen kurus, malah firman Tuhan bilang menjadi gemuk. Bapak Ibu, berbuah, menjadi gemuk dan segar itu artinya apa? Benar-benar fit, baik, ya. Benar-benar mengalami sebuah kebaikan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tapi kuncinya apa tadi? Orang benar, Bapak Ibu. Orang benar mesti diapain? Ditanam di bait Tuhan. Artinya apa? Ada di dalam komunitas sejati, Bapak Ibu, sungguh. Jadi, orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan bisa menjadi tanda ajaib adalah orang yang kuat dalam berkomunitas. Betul, kita dilarang berkerumun, tapi kita tidak dilarang untuk berkomunitas. Bapak Ibu, kita kurangi, bahkan kita hindari kerumunan, tapi kita harus mendatangi komunitas. Mendatangi komunitas artinya apa? Kita serahin tuh semua hati kita, hidup kita, saudaraku. Terlibat aktif dalam komunitas. Karena Tuhan memakai komunitas membentuk hidup kita. Tuhan memakai komunitas untuk apa? Untuk supaya kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita ada di dalam komunitas, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga bisa mengerjakan hal-hal yang indah buat orang lain. Fokusnya nggak hanya kita saja, nggak hanya diri sendiri saja, tapi kita belajar melihat orang lain. Yang membuat kita hari ini nggak bisa lihat sebuah tanda ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, karena kita terlalu banyak lihat diri sendiri. Tapi coba lihat,
orang lain, apa yang Tuhan kerjakan sama hidup orang lain. Coba lihat apa yang terjadi sama kehidupan orang lain. Belajar fokusnya bukan pada diri sendiri, tapi fokusnya kepada orang lain. Bapak Ibu akan temukan bahwa hidup Bapak Ibu adalah sebuah keajaiban di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Orang benar bertunas seperti pohon korma. Ya, pohon korma itu harus ditindih, Bapak Ibu. Ya, ditindih, ditekan, Bapak Ibu. Waduh, dikencet, Bapak Ibu. Tapi akhirnya apa? Dia bisa bertunas. Tunasnya pohon korma itu mampu ngedorong batu yang nindih dia, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tahu ya, biji korma itu kalau ditanam gitu kan, di padang pasir gitu kan, padang gurun gitu kan, terus kemudian ditumpuk sama batu, batunya itu tuh bisa keangkat, Bapak Ibu. Yang ngangkat itu apa? Nah ini tunasnya ini, makanya. Tunas pohon korma ini mampu menekan itu sampai akhirnya bisa memecahkan batu itu, menggeser batu itu sampai akhirnya dia bisa berbuah lebat. Itu tanda ajaib. Jadi saya rindu buat Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mencari Tuhan, tetapi Bapak Ibu terlibat aktif di dalam komunitasnya Tuhan. Ya, di dalam komunitas sejati di mana Bapak Ibu ditempatkan hari-hari ini. Ya. Hal yang terakhir Bapak Ibu. Hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu tadi, kalau tadi kan dikatakan tawar hati ya. Lawannya apa tadi? Tabah hati. Arti yang ketiga dari tabah hati. Arti yang ketiga dari tabah hati ini adalah apa Bapak Ibu? Di dalam Kisah Rasul 27 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ini kalimat diucapkan Paulus pada waktu itu dia sedang terombang-ambing ya, di tengah-tengah badai yang ada di laut itu. Kata bertabah di situ, di dalam bahasa aslinya tulis euthymeo. Euthymeo artinya apa? Artinya cheerful, sukacita, hopeful, punya pengharapan, joyful. Wah, ini benar-benar sukacita yang dahsyat, Bapak Ibu. Ya, kegembiraan yang penuh. Saya yakin orang-orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan adalah orang-orang yang selalu menyebarkan keceriaan buat orang lain. Bapak Ibu mau menyebarkan keceriaan buat orang lain? Mungkin hidupnya Bapak Ibu gak bisa dianggap ceria. Mungkin Bapak Ibu ngerasa hidup Bapak Ibu aduh kurang joyful, kurang hopeful. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi paling tidak Bapak Ibu, ayo berikan kekuatan buat orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Kalau ada yang sakit, doain, telepon Bapak Ibu. Ya. Oh, ada yang membutuhkan, angkat telepon Bapak Ibu, hubungin dia. Kalau perlu, kirim makanan Bapak Ibu buat dia. Ah, ini joyful. Kalau Bapak Ibu bisa dengar ucapan terima kasih dari sahabat Bapak Ibu sekalian, bahagia nggak rasanya? Nah ini dia, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi tabah hati yang ketiga, ini bicara tentang joyful Bapak Ibu. Nah tadi saya belum sampaikan ya, saya kelewatan ya tadinya Bapak Ibu ya, kunci tabah hati yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kunci tabah hati yang kedua itu ada di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 6. Ya, jadi kalau tadi yang pertama, tabah hati yang pertama itu hipomone, ketabahan Kristus, bicara tentang stay under. Terus tadi saya lompat dulu ya, yang ketiga tadi, euthymeo tentang apa? Cheerful, ya tentang joyful. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, tentang tabah hati, itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Nah, firman Tuhan ajarkan tentang apa? Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Nah, kata tabah di sini dalam bahasa aslinya, tareo. Tareo artinya exercise, latihan. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, siap untuk latihan. Latihan apa? Alkitab katakan, latihlah dirimu beribadah. Ayo Bapak Ibu, latihlah diri kita untuk terus-menerus ada di dalam ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Bapak Ibu dengerin lagi khotbah Kak Edi ya, tentang ibadah yang sejati. Ini latihan-latihan yang harus kita miliki Bapak Ibu. Jadi kita udah dapat lengkap Bapak Ibu hari ini ya, tentang hidup yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Memiliki tanda ajaib ya, dengan cara apa tadi? Mencari Tuhan, stay under. Yang kedua tadi adalah apa? Cheerful. Ya, saya lompatin tadi ya. Ya, jadi orang-orang yang cheerful, jadi orang yang Bapak Ibu yang selalu bergembira, memberikan keceriaan, ya, memberikan sukacita Bapak Ibu, pengharapan. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang mau terus berlatih Bapak Ibu. Ya, berlatih ibadah itu ya berlatih
jadi orang benar yang tadi itu, yang kayak tadi pohon korma yang tadi saya ceritakan itu, Bapak Ibu. Semoga ini boleh menguatkan setiap hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ingat-ingat terus Bapak Ibu, hidup Anda adalah sebagai tanda ajaib. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kami bisa melihat ada perlindungan Tuhan yang real, yang nyata. Kami aminkan firman-Mu yang berkata bahwa perlindungan Tuhan sungguh sangat terbukti. Terima kasih Engkau sudah membukakan begitu banyak bukti-bukti yang ajaib dan hebat di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hamba-Mu berdoa melepaskan setiap berkat, melepaskan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan jemaat. Biarkan firman pada hari ini menguatkan. Biarkan firman pada hari ini terus menyadarkan setiap hidup kita bahwa hidup kita adalah tanda ajaib. Terima kasih Tuhan buat tanda ajaib ini. Kami kagum, kami sungguh percaya bahwa kami ada di dalam track yang benar. Ketika kami ada dalam perlindungan ini, kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap hidup Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya setiap benih firman Tuhan yang telah kita terima, kita akan menerima dengan baik. Dan juga bukan hanya kita terima, tapi benih firman Tuhan itu kita akan hidupi sehingga akan bertumbuh menjadi suatu hal yang kuat, batu karang yang kuat. Ketika kita melakukan bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kita percaya bahwa firman itu akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan tutup dalam doa dan terimalah berkat yang datang dari Allah. Percayakah bahwa Bapak Ibu bahwa berkat itu datang dari Tuhan? Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari hidupmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika engkau masuk dan keluar. Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat baru di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Dan Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru ketika engkau menghidupi firman Allah. Kehidupanmu akan menjadi maksimal bersama dengan Allah. Dan Allah akan memberikan kasih-Nya yang memberi kesanggupan ketika engkau menghadapi proses-proses kehidupanmu. Dan Allah akan membuat kau berhasil. Allah akan membuatkan kemenangan demi kemenangan. Allah akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Terimalah berkat ini atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Setiap orang yang menerima berkat berkata, Amen.